guys. Sekali lagi bersama dengan saya, Menyet Gunung. Oke guys, pada hari ini saya akan bagi tahu cara bagaimana untuk menggunakan jacuzzi yang ada di Rasaria Resort Shangri-La Tuaran ini. So, ini adalah jacuzzi yang ada di bilik kami. So, saya akan bagi tahu cara-cara bagaimana untuk memasang jacuzzi, bagaimana untuk kombin air panas dengan air sejuk, dan juga cara untuk mengeluarkan bui di jacuzzi. Oke, jom saya tunjukkan. Pertama sekali saya ingin beritahu kamu apa saja yang kita perlu tahu yang ada di sekitar private pool ini. Luasan private ini agak luas guys. Dia muat dalam 2 orang dewasa, malah kanak-kanak dalam 2 orang yang kecil juga boleh masuk sekali. 4 orang boleh masuk sekali dalam private pool guys. So, apa yang kamu perlu tahu di private pool ini adalah pertama yang ini. Ini adalah water fountain yang akan pam air akan berpisar di sini, dan apabila sampai mencecah paras yang ini, yang besi ini warna silver ini, dia akan isap air itu dan akan keluarkan di sini. So, yang di belakang saya ini, yang di ini ada 3 button, air sejuk, air panas, dan juga switch untuk sama ada mau guna ini ataupun yang shower ini. Showernya begini guys, boleh tarik. Kalau kamu mau mandi di sini, ujung sana adalah para-para untuk tempat meletakkan towel, tuala atau anything yang kamu perlu, baju yang kamu lepaskan juga boleh diambil dari sana. Supaya tidak susah untuk keluar ke luar, saya hanya ambil perlunya. Sama kadang-kadang untuk minuman juga, kalau mau mandi sambil minum, ada snack-snack di tepi-tepi pun boleh juga guys. Hanya letakkan di sana, di sini atau di tepi sini juga boleh. Tapi saya rasa lebih sesuai di atas itu, atas kepala, sebab dia lebih luas dan ada para-para atau platform kayu yang disediakan di sana. Dan yang kalau kamu tertanya-tanya apa yang ini, yang warna putih ini, putih-putih ini, itu adalah tempat neck rest macam beginilah. Jadi kamu akan baring begini. Kamu akan, apabila air sudah penuh, air panas, air suam, dan kamu akan baring. Itu adalah neck rest, jadi tidaklah sakit kepala atau leher apabila bersandar di penjuru private pool ini. Dan dia punya neck rest itu adalah sedikit lembut, dan dia juga kalis air. So, saya akan tunjukkan kamu lebih lanjut bagaimana cara untuk memasang private pool ini. Jom. Oke guys. So, pertama sekali kalau kamu ingin mengisi air, pastikan button ditekan turun agar air akan lock di sana guys. So, air tidak akan keluar. So, ini adalah button-button yang saya maksudkan. Dan kita akan pusingkan ke kanan. Ke kanan. Oh, ini sudah switch ke apa? Shower punya switch. Nah, kalau kita matikan, kita boleh pusing ke sebelah kiri. Ini akan mati dan akan air di water fountain itu akan air di water fountain itu akan keluar. Dan ini adalah air sejuk guys. Kita akan seimbangkan air sejuk dan air panas sekali. Pusingan dia bertentangan arah. Kita akan pusingkan air sejuk dengan air panas sekali. Pastikan dia balance dulu lah. Tapi saya bagi tahu kamu guys, kalau boleh alirkan dahulu air yang ada sedia di dalam private pool ini, sebab ada serangga untuk mengeluarkan serangga atau abu-abu yang ada di dalam private pool. So, jangan terus-terus guna. Sesudah kita bersihkan dahulu air sedikit, isikan air sedikit dan kita alirkan semula. Oke guys, air sudah pun ada mula tekungan air berada di lantai jacuzzi ini guys. So, kita boleh buka. Cara buka adalah wow. Begini guys. Dengar bunyi tuh?
itu adalah bunyi air. Dan kena buat di sebelah juga tuh guys, sebab bentuk lantai dia yang beralur seperti ini. So kena buat drainage sebelah juga. Ini air dia masih ada untuk membersihkan. Kalau sudah macam ini, tutup balik. Oke. Oke guys, yang sebelah ini sudah pun habis di drainage. So, kita akan tutup balik dan kita akan pasang air ke di dalam private pool ini. Dan sesudah itu guys, kita akan tunggu sehingga air ini penuh ya. Oh ya guys, ini adalah private pool. Dia terus menghadap luar begitu, open space di balkoni ini. Namun di sini dilengkapi oleh sistem privacy. Mereka pasangkan apa, curtain automatic. Switchnya ada di sini. Yang ini guys. Yang ini. So, kita akan turunkan. Oke, curtain sudah pun turun. Saya tidak tahu apa nama bidai ke curtain. Bidai sudah pun turun. Nah, ini akan melindungi privacy Anda sepenuhnya di dalam private pool. Nah, kalau sudah penuh, kalau sudah fully turun, nah beginilah keadaannya guys. Tertutup. Oke guys, ini adalah keadaan kolam dari sebelah dalam. Jadi kalau kamu ingin apa, mandi bersendirian, sama ada tengah malam ataupun tengah hari juga boleh, kamu akan lebih privasi sekiranya ditutup begini. Namun kalau kamu mau mandi sambil melihat alam sekitar, open space, kamu boleh buka, naikkan bidai itu ya. Oke guys, air sudah pun separuh. Oke guys, air telah pun penuh. So kita boleh mula mandi guys. Ya, mau mandi dengan secangkir air suam dan juga snack food. Oke, mari mandi guys. Kita mandi dulu. Thank you.